حضرت النبي مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة من شاء الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وقال الجمهور bi khusuli misli sawabil qiraah ukhtialil mayyit wa khusuli sawabil qore wa qala dawu sapa al jumhuru agung-agunge ulama bi khusuli misli sawabil qiraah kelawan hasili sepadane ganjarane maca ayat sepadane ganjarane maca ayat uhdiya kang den hadiahake apa sawab uhdiya kang den hadiahake apa sawab dil mayiti maring mayit wa khusuli sawabin lan hasile ganjaran lil qari'i kedue wong kang maca aidun kalimalih. Jadi nerusagi kemarin bahwa kalau kita membaca semisal amit ayat kursi terus setelah itu Allahumma ausil sawabama minal ayat kursi ila semisal sehina siapa gitu atau ila abawain ila abina, ini kita tetap dapat pahala ya, orang tua kita ya dapat. Jadi ini ada dua, misli sawabil qiraah uhdiya lil mayiti wa khusuli sawabil qori aidun, orang yang baca juga dapat pahala. Jadi ada dua, satu kepada orang yang dikirimi pahala, yang kedua pihak yang membaca tetap dari dapat pahala juga. Falau sakoto mukolamun gugur apa sawabul qori ganjarane wong kang maca limuskitin krana perkara kang gugurake kaan ghalaba kaya nglindih alaihi ing atase qori apa albaisu perkara kang nangiake duniawi kang bangsa dunya ya. Falau sakoto sawabul korek limuskitin ka'an gula bari al-ba'is ad-duniawi contohnya kakiro adhi kaya oleh moco mengkono-mengkono korek oleh moco bi ujrotin kelawan tujuan opah bayam bagi mongko seyukjo opo alayas kuto yentora gugur opo misluhu sepadani sawab binisbat kelawan denisbatake lil mayiti maring mayit kola dawu sopo mimro imam romli yasilu tumeko opo sawabul kiro ahli mayit ida wujita ing dalem nalikane den temu opo wahidun perkoro siji min salasatin umurin saking telu piro-piro perkoro. Semisal seperti kemarin kita mengadakan satu Muharram, panjenengan di antara orang yang diundang untuk Bapak baca Quran. Terus yang undang itu tokoh-tokoh besar, bukan tokoh besar tapi tokoh besar untuk nyelameti tokonya. Kok baisnya, yang tahu bais itu ya jenengan. Kok bais jenengan biar sampean diberi transport yang banyak. Akhirnya suara penyaman ngajina petartil ya, ini yang dikhawatirkan. Falau ya falau sakoto sawabul qori limuksid ka'an gulaba ali albais ad-duniawi. Jadi tidak ada tujuan dikir tapi semata-mata seperti maaf orang disewa untuk selamatan Quran di tokonya. Ini albais apa akhirnya apa kesannya adalah niatannya niat tijarah atau niat maaf
diberi iming-iming sebuah ongkos atau sebuah transport yang banyak, ini yang jadi masalah. Lu masalah nanti wusulnya kemai tetap. Wusulnya kemai tetap. Jadi saya ulangi, kalau ada orang tujuannya duniawi, maka ini enggak baik. Karena apa? Dikhawatirkan menggugurkan pahala koriknya. Baiknya duniawi. Makanya ada sebagian ulama besar itu, kalau untuk lomba enggak diperbolehkan, ya ini enggak diperbolehkan, enggak punya wudhu, walaupun toh niat dikir, karena apa, tujuannya lomba hadiah bukan yang lain. Yasilu sawabul kiro ahlil mayit idha wujida wahid min salah satu umurin, rupani al kiro atu moco indah kobri ing dalem sandingane sandingi kuburane mayit. Jadi maca isma di dekat makomnya abahnya, di dekat makomnya ibunya, atau di dekat makomnya mbahnya. Enggak usah Allah ma'usil tetap nyampe. Wa du'a ulan dungaake lahu maring mayit akibahu ing dalem sakwisi mengkono-mengkono kiroat. Ya ta? Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu. Iku yo termasuk addu'a lahu akibahu. Tapi yang jelas doa sendiri itu ibadah, Mas. Doa itu ibadah. Makanya banyak orang dapat pahala gara-gara berdoa. Jadi doa itu bukan adat, tapi doa itu ya ibadah. Karena doa ibadah, sama perbanyak doa itu sama dengan ibadah. Karena itu pakonan Gusti Allah, pakonan Kanjeng Nabi, uduni istajib lakum. Jadi niat imtisalat itu sudah di ibadah. Jadi doa ibadah. Wa niyatuhu lan niyate mengkono-mengkono kore khusula sawabi ing hasile ganjaran lahu maring mengkono-mengkono mayit. Lahu maring mengkono-mengkono mayit. Lahu maring mengkono-mengkono mayit. Nah, semisal ini kan khusulu sawabil ko khusulu sa waniyatu khusula sawabilahu. Jadi Fatihah terus ila khadrati terus kepada almarhum. Ya, ini. Atau kalau sampai disuruh orang, berarti diundang orang, ya tujuannya tujuan orang yang undang itu. Umpama sampean nambahi, ini tidak mampu menghilangkan tujuan orang yang undang. Contoh misalnya, lupa enggak Fatihah kepada almarhum yang di khatami Quran misalnya. Padahal sama disuruh orang untuk mengirimkan khataman Quran kepada almarhum Siti Maryam. Sama lupa enggak Fatihah, tapi kori sampai itu kan niatnya ala kosdil al-amir. Seperti dalam Ya'anut Talibin adalah sesuai dengan tujuan al-amir. Karena tujuan al-amir ya dapat, walaupun sampai enggak Allah maghfir lahu. Mengapa? Karena memang sampai itu bacanya Quran sesuai dengan pakonan dari orang yang menyuruh. Bon. Wa'lam lan warwasiro anna ma'nal ihza ing temestuni makna mengkono-mengkono awe hadiah iku annal insana iku yas'alu njaluk sopo insan Allah ing Gusti Allah ayas ala yenton dadi ake sopo Allah lil muhda ileh lil muhda maring wong kang den wehi hadiah sopo ilai al misla dalika sawabi ing padani mengkono-mengkono ganjaran. Fa'in khutifa mengkolamun den buang apa lafdu misla apa lafdu tu misla padani lafad misla yolam yaduro mengkora bahayani apa mengkono-mengkono khutifa wabalagona lam listu meko kelawan kita anisyeh Izzuddin bin Abdussalam rahimahumullah apa annahu temen setuni mengkono-mengkono aseh kukana ono sopo sehiku yungkiru ngingkari apa seh wusula sawabil kiro ah ing tumekone ganjarani moco
lil mauta maring bro-bro wong mati, lil mauta maring bro-bro wong mati. Wayakulan ngucap sapa mengkono mengkono, wayakulan anna wayakulan dawuh sapa wayakulan dawuh sapa mengkono mengkono Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Kola dawuh sapa Allah Taala dawuh wa anna laisa wa alaisa lil insani illa masa'ah wa antemen setune kelakuan iku laisa ora ono iku lil insani kedhe menungso apa illa mangi perkara sa'a kang lakoni sapa mengkono-mengkono insan lak ngoten falamma mata mengko ing dalem semangsane sedo utawa depak umur to ninggal sapa insan ro'ahu mongko ngimpi ing mengkono-mengkono insan sapa ba'du ashabi sebagiane pira-pira santrine insan sebagiane santrine mengkono-mengkono falamma mata sedo sapa mengkono-mengkono Syekh Izzuddin falamma mata mongko ing dalem semangsane sedo sapa Syekh Izzuddin ro'ahu mongko ngimpekake ing Syekh Izzuddin sapa ba'du ashabihi sebagiane santrine mengkono-mengkono Syekh Izzuddin sebagiane santrine mengkono-mengkono Syekh Izzuddin fasa'alahu mongko takon apa mengkono-mengkono masalahe ba'du ashabi ing Syekh Izzuddin andalika saking mengkono-mengkono kana yungkiru fakola mongko lidawu sapa Syekh Izzuddin kotro jatuh teman-teman jabel sapa ingsun kotro jatuh teman-teman jabel sapa ingsun amma saking perkara kuntu ana sapa ingsun iku aku ngucapake sapa ingsun ing ma min adami wusuli sawabi nyatane ora ni tumekone ganjaran ilal mauta maring pira-pira wong mati. Pendapat ini dengan beliau Syekh Izzuddin sudah dirujuk. Mungkin saja orang yang enggak itu pernah pakai pendapatnya Syekh Izzuddin tapi rujukannya enggak baca. Atau kasus di dalam kasus masalah orang puasa boleh ngerokok. Pendapat di dalam Fathul Muinianah itu dulu. Cuma setelah itu kan dirujuk oleh beliau. Ternyata ijtihad saya keliru. Ternyata tidak membaca rujukannya. Akhirnya pakun arokok pada waktu bulan Ramadan. Nah, dulu itu ada ulama yang membolehkan rokok pada waktu bulan Ramadan. Karena belum tahu efek atau dampak nikotinnya. Akhirnya setelah ditunjukkan, maaf, kalau sampean pakai baju putih, setelah ngerokok itu sampean serepo lagi, sampean tiupkan ke baju putih, itu ada kekuning-kuningannya. Ini kotinya seperti itu. Dan akhirnya karena wusulul ain, maka yang mengatakan rokok tidak membatalkan, pendapatnya sudah dirujuk. Yang jadi masalah, rujukan atau ngerot pendapatnya sendiri itu loh, ini enggak dibaca oleh orang. Akhirnya tetap ngerokok, saya ada ulama yang bolehkan, padahal sudah dirujuk. Nah ini loh mas, seperti itu seorang yang fatwa itu repotnya gitu. Orang berpendapat itu seperti itu. Maka hati-hati dengan memberikan hukum kepada orang, atau memberikan tulisan kepada orang, takutnya apa? Saat tulisan keliru sudah sampean rujuk, sudah sampean benahi, orang lain belum tahu kalau itu sudah diralat. Maka ini kadang-kadang teman-teman maaf, teman-teman liberal dan lain sebagainya, orang yang sudah taubat, pengikutnya belum taubat. Itu gara-gara apa? Gara-gara membaca seperti itu. Jadi ingate, kalau menyampaikan hukum harus hati-hati. Akibatnya apa? Karena kalau enggak hati-hati, karena maaf, apa seorang tokoh bus macam-macam, kita pakai surban biru saja itu semua pakai surban biru. Kita pakai baju kuning, semua pakai baju kuning. Kita pakai baju putih, semua baju putih. Karena apa? Itba'an li fi'lin. Hingga pendapat ini pernah disampaikan oleh beberapa ulama, amit. Di dalam kasus mimpi ulama soleh itu kan biasa mimpi
sebuah hukum. Ini kalau mimpi sebuah hukum, ya, ini gara-gara khusnudon semua diikuti. Lak membahas hukum, mimpi dalam hukum, ini maaf, jangan sampai dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi. Karena riwayatul hukmi tidak ada yang lewat mimpi. Hadasana, kan seperti ya, enggak ada lewat mimpi. Ada orang, saya maaf sampai dekat, guyonnya ulama fikih seperti ini, saya mimpi tadi nelak istri saya, ya enggak telak dong, mimpi saja kok. Saya sing enak kan gini, saya mimpi di dirawuhi Kanjeng Nabi suruh ngawini anak sampean, tempat anak redit ya mesti ndek orang gitu. Ini tak lakon ini karena saya mimpi Kanjeng Nabi, enggak boleh gitu. Siapa sampean, siapa Kanjeng Nabi gitu loh ya. Jadi kalau hanya mimpi jek sampai gabika angka langsung nisbat kepada Kanjeng Nabi, bahaya ini. Saya mimpi tadi malam itu, saya diberi uang dengan kamu 5 juta, mana uangnya? Enggak boleh gitu. Enggak ada riwayat dari mimpi, enggak ada. Ini banyak. Saya kemarin mimpi, hari ini sudah hari raya. Wah, enggak bisa ini. Tetap sumuli ruyati wa aftiruli ruyati, enggak ada. Kok telasan lewat mimpi enggak ada. Ya kita harus pakai standar fikih yang normal. Umpama sampean yakin gara-gara khusnudon jejak bagi ke orang lain, bahaya ya, bahaya. Gitu aja. Jadi tetap secara fikih kita pakai standar normal, bukan standar nasional, standar normal nggih fikih. Ya Quran, ya hadis, isma, kias. Enggak usah lewat mimpi-mimpian ya, lewat mimpi-mimpian. Bahaya lewat mimpi-mimpian. Mimpi ngawini tetangga ya tetap enggak apa-apa. Yang penting lo ongguan. Pun. Adamu sulit sawab. Ora ana itu mekone ganjen ilal mauta maring mati minal kolik nyatane wong kang maca hinaro itu ing dalem nalika ningali sapa ingsun usul lahu ing temukone mengkono-mengkono tumakone sawab wa ana utawi ingsun iku fil kubri ing dalem makom iki dirujuk oleh beliau Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Tapi ini yang mimpi santrinya. Secara fikih mimpi itu enggak sebagai hukum loh ya. Tapi untuk karena ini orang khusnudon ya diamalkan. Tapi ini tidak nisbat kepada Kanjeng Nabi, tapi nisbatnya kepada Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Bukan kepada Kanjeng Nabi, lah Kanjeng Nabi enggak bisa. Lewat mimpi enggak bisa. Saya dirawi oleh Sayyid, oleh Sidi Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Pendapat beliau sudah dirujuk. Keren ya. Jadi lewat mimpi gitu, lewat mimpi. Nah, tapi dalam tataran fikih sebenarnya enggak ada. Loh, akhirnya ada orang tidak boleh taklid kepada orang yang meninggal. Itu enggak taklid, mengikuti pendapatnya. Lain loh taklid dengan anu taklid itu ya ahdul kaul. Imam Nawawi sudah meninggal, Imam Bukhari sudah meninggal itu ya. Kanjeng Nabi juga sudah meninggal. Nah, tepak de orang lain enggak boleh taklid. Ini kadang iradatul haq, itlaqul haq, iradatul batil. Lu Kanjeng Nabi juga sudah wafat. Nah, ikut ajarannya, bukan taklid kepada orangnya. Difahami yang betul. Karena kalau fahamnya keliru, nanti natijahnya juga keliru. Wa qala dawu sapa Imam Qurtubi rahimahullah fi tadkira ing dalam tadkirah. Aslu hadal babi utai pokoke mengkono-mengkono bab usul sawab. Iku asodako tu sodakoh Allah dikang. La ihtilafa ora ana persulayan iku maujud fiha ing dalam sodakoh. Fakama yasilulan kaya oleh tumeka lil mayiti maring mayit apa sawabu ganjarane mengkono-mengkono sodakoh. Fakadalika kaya mengkono-mengkono tumeka tasilu tumeka apa qiraatul qur'ani lagi ya. Maos al-Qur'an wa du'a ilan dungaake. Wal istighfarulan jalukake ngapura. Yes. Tadi sampean kalau mau sedekah enggak kudu kopi, enggak kudu teh, enggak kudu apa, doa ya sedekah. Tapi ya cek rasane to. Deki beroreng soro halako pas ibrik kakana duwe ya lo kenyang. Nah.
Ayo alako-alako, apa becek masjid. Tak nanti tak beli sodako, tak sodakoan apa. Maksudnya tukang pada ya nasi goreng, nah ya nasi kebuli, nasi mariam dan sebagainya. Ternyata beri sodakoh pahala, ya enggak bisa, enggak kenyang. Lak sodakoh doa niku dateng roh, ya roh diberi sodakoh. Kalau manusia ya jasad diberi nasi goreng, kopi, kudu dan lain sebagainya. Ya harus tahu saatnya lah ya. Masa jengonjeng ki gentena alhamdulillah dek panjenengan yo jangan gitu. Besok enggak ada orang yang datang. Ya. Jadi kadang-kadang ajaran itu baik. Yang menyampaikan atau pelakunya kadang buruk gara-gara seperti ini. Jadi qiraatul Quran wa du'a wal istighfar. Itu makanya sering ulama-ulama kita astaghfirullahaladzim li abi wa umi astaghfirullahaladzim. Ini kok kisah takoh nih. Astaghfirullahaladzim li abi wa umi. Ada ulama itu yang pakai hitungan, dihitung 77 33. Ada ulama yang enggak. Ini macam-macam lah. Wong namanya itu apa itu wiritanya ulama. Ada ulama itu baca yang hitung santrinya, ada yang enggak. Ya terserah jenengan lah gimana, yang penting zikir iku yon ibadah. Karena zikir itu apa? Mayuqoribu ilallah. Terus zikir itu menyebabkan tazkiyatun nufus. Orang itu akan bersih hatinya. Makanya sampean jangan kaget. Pada waktu bulan Muharram itu orang-orang selain orang Islam juga ada yang puasa. Di dalam bulan Muharram selain orang Islam juga ada yang puasa. Bahkan orang-orang Hindu itu ada yang ngerowot. Ngerowot itu enggak makan nasi. Tadi ada teman tanya, ini di daerah saya bukan orang Islam kok puasa Muharram. Ya enggak apa-apa. Mereka bukan puasa tapi ritual. Lain ya, ritual dengan puasa kan lain. Kadang-kadang orang-orang sebelah apa nyuci kerisnya, ngumpul kerisnya, nyuci jimatnya itu ya kadang-kadang dengan puasa. Ya, tapi puasa mereka kan bukan puasa lillahi ta'ala untuk ritual tazkiyatun nufusnya. Bedanya kita, mereka membersihkan nafsunya, kalau kita tazkiyatun nufus, itu perbedaannya. Sama-sama lo makan, sama-sama lo ngitung. Bahkan ada yang sehari semalam lampu patin juga ada. Namanya puasa ngebleng itu juga ada. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Fakadzalik waqala dawus sapa Imam Jalaluddin Asyuyuti. Rahimahullah ta'ala fi risalati ing dalam kitab risalai mengkono-mengkono Syekh Jalaluddin Asyuyuti al-musamma kang den arani apa mengkono-mengkono risalah ikmalal fikri ing ngamalake pikiran ala fadli zikir ing atasi fadli zikir. Ini nama kitab ikmalal fikri ala fadli zikri. Rupane masalah tenutai ki masalah fidzikri ing dalam mengkono-mengkono mertelaake. Awas dia, jangan dibaca adzakar ya. Kiruwet dibaca adzakar. Mak sama dengan malikun, mulkun, ya ta? Milkun sama. Tulisannya sama. Malikun sama. Malikun, mulkun, milkun sama. Maknanya berbeda tapi. Ya, ada itu berbeda-beda. Ada malikun, mulkun, ya ta? Kan beda. Tulisannya sama. Lo kok tahu ya siakul kalam nanti yang menentukan. Masuk di mana di dakar. Masalah itu fi dakari ing dalam masalah dakar ya enggak ya fi dikri. Lo kok bisa Gus ya ada wa tasbihi masuk dakar yang tasbih ya enggak. Fi dikri ing dalam jelasake dikir. Ini akhirnya iya dakar saya itu kalau pagi tasbih. Enggak bukan gitu ya. Dikir ya dikir, tasbih ya tasbih. Oh, iya, buktinya aguli ya iki dikir ya dakar ya tasbih. Pokoknya musuh orang pinter ngocaknya kebahaya. Iki dikir, ya dikir. Wa tasbilan tasbih wa du'a ilan du'a. Lu kok dikir, kok dakar, kok tah iya. Kadang-kadang aduh, apa ngangka. Nah, itu dakari dikir, bukan gitu. Kok dakari du'a, ya bukan gitu. Memang orang itu normal tuh kalau pagi dakarnya dikir. Kalau enggak dikir, enggak normal. Hal mu'adilin. Ono to mengkono-mengkono
ana ta mengkono-mengkono bandingi. Ana ta mengkono-mengkono zikir mengkono-mengkono zikir tasbih lan doa iku kang bandingi li sedekah timareng sedekah. Wayakum lan gonggoni apa zikri lahirhi maka maha ing dalem panggonane sedekah. Fitaf il bala ing dalem mengkono-mengkono lak bala. Al jawab utai jawab iku ala hadis utai piroro hadis wal asar lan piroro dawe sohabat wal asar lan piroro dawe sohabat iku sori hatun kang jelasaki fidalika ing dalam mengkono mengkono dikir wa fitaf dilan ing dalam oleh ngungguli ngungguli dikir ila akhirihi ala sodako ing atas sodako ala sodako tingatasi mengkono-mengkono sodako minhaiku setengah saking hadis hadisun teh hadis laang akula yakti utau yintong ucap sopa ingsun subhanallah ing subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar iku ahabuluh demenake sopa ingsun ila ahabuluh demenake ilaya maring ingsun min anta sodako saking yento sodako sopo ingsun biada dia kelawan wilangane mengkono-mengkono subhanallah dana niro ing pura-pura dinar dana niro ing pura-pura dinar jadi sodako yang lebih baik adalah kepada keluarga jadi sodako itu enggak jauh enggak usah jauh-jauh kepada anaknya sodako kepada istrinya melebihi nafkah juga sodako kepada orang tuanya juga sedekah. Baru kalau kepada keluarga, lebih kepada orang lain, ke tetangga, ya ke tetangga, baru ke yang jauh. Wong panjenengan ya juga bukan tokoh politik, panjenengan ya juga bukan partai. Jadi sedekah itu ya enggak usah diberi banner. Sedekah kepada anak yatim seperti partai saja. Yus diantarkan ke rumahnya, diantarkan ke rande. Rande enggak usah dipilih, yang cantik diberi banyak, yang tua enggak. Justru yang tua itu yang enggak punya pekerjaan harus diberi yang banyak. Pas si Kiratin ibu si banyak keliru. Ya, tadi panjenengan kan bukan orang partai, enggak usah. Sedekah diberikan wis. Anu, ini kalau sempat doakan, kalau enggak sempat ya sudah enggak apa-apa. Ya sudah cukup. Karena apa? Setung saudara, yang kedua tidak punya, yang ketiga lebih butuh. Saya punya teman itu dari Malang, dulu diceritai ada tetangganya kaya, teman saudaranya kaya, Sogi. Pada waktu itu ada ponakannya mondok. Mondok akhirnya ditanya, "Dek, sampean mondok di mana?" "Saya mondok di daerah ini, Kak." Sampai dikirim berapa? Sekian. Ya dek, boleh enggak zakat mal itu diberikan kepada satu orang? Mut ala kaulin. Akhirnya dicari, boleh kak zakat mal diberikan kepada satu orang? Akhirnya diberikan kepada orang itu. Ya udah ini zakat mal saya, tolong sampean terima. Dibuat sangu mondok ya. Itu kan lebih keren daripada diberikan kepada orang yang enggak karu-karuan. Nah, jadi sedekah zakat malnya diberikan kepada satu orang, akhir itu sekanjaan kayak sangu mondok. Lah zakat mal itu kan zakat. Kalau zakat fitrah kan paling kan 40.000 50.000. Mun zakat mal kan lumayan tuh. Ada yang 20 juta, 30 juta tuh. Itu buat mondok kan cukup lah, setahun kan cukup tuh. Nah, gitu. Jadi sedekah yuk dilihat tempatnya siapa yang diberi. Nah, siapa yang diberi anak mondok atau orang-orang tua yang enggak punya tetangganya. Maka sering saya sampaikan umroh itu bagus, tapi yang wajib kan cuma sekali. Haji itu bagus, tapi yang wajib sekali. Kalau menurut saya, kalau bisa yus haji setelah itu sedekah saja kepada tetangganya uangnya. Amit. Semisal umroh itu ongkosnya segemik juta sampai 30 juta. Sak sangunya kan 50 juta sampean paling lu satu bulan itu amalnya kepada sampean dok, tidak bisa kepada orang lain. Padahal kaidah kita al amal al mutaati khairun minal amalil qasir,
amal yang manfaat kepada orang lain iki lebih baik kepada hanya amal kita sendiri. Menurut saya kalau umroh sampan wajibnya sudah, haji wajibnya sudah, maka uangnya disedekahkan saja. Karena hari ini orang lebih penting diberi nasi daripada hanya diberi doa. Sekarang Mas, sekarang ini orang tuh banyak sing tabuan lapar, ya. Kita acara besar-besaran, tetangganya ternyata tabuan lapar sampai beres belok endi, kan neser. Ini yang harus kita pikirkan hari ini. Ya, jangan mikir aben dibik tok. Oh, tetangganya lo di PC sampai mulai sepeda baru, kasihan. Tetangga, ini kan sama halnya dengan sampean bicara tentang anak di hadapan orang yang enggak punya istri atau sudah kawin tapi enggak punya anak. Wong bicara nikmatnya nikah kok di hadapan jomblo, kan ngenyek ya. Ngenyek, nikah itu enak. Sing ngedingi kilo di bakal. Aduh. Penyakit. Akhirnya burung si sekolah abini kapitiki. Wabham lan pahamu siro. Anna hadal fadla ing teman sedunia mengkono mengkono keutamaan. Iku idha karena ing dalam nalikane ono sopokori iku mung faridan kang dewini. Wa idha karena lan ing dalam nalikane ono sopokori iku fi jamaatin ing dalam golongan. Hasola mengko hasil lau kedui kori opo fadilatul ing firot. Fadilai dewi wa fadilatul istimailan fadilai dadi kumpul dadi istighosah baca rotibul hadad baca rotib sehona kholil dan seterusnya kumpulnya tok ini sudah silaturahim diangkai teh pucuk aqua sudah sedekah gitu. Ntar ke rumahnya temannya sudah silaturahim, yang kai sudah sedekah, cak bacaan niat dikir banyak pahala itu, jangan dianggap enggak ada pahala. Baca semisal rotib sehona kholil, niat itbaan. Iku yo, niat khidmah ke sehona kholil, khidmah. Sering saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kita bersein kandang, iku yo khidmah ini. Sohibul kandang bukan kepada kandangnya. Semisal ya, kiai kita Kiai Hasim punya kandang kandang kambing semisal ya, kita khidmah untuk bersihkan kandang kambing. Masa sampean khidmah ke kambing? Yo enggak toh, khidmah ke Rahasim soal kita ke kambing, yo enggak yo. Sama dengan itu kita ngajar iki yo khidmahnya kepada agama, sing di agama sama pangeran yo gitu. Khidmah kepada kitab, khidmah ngaji, iku khidmah ning Gusti Allah gitu loh. Maka namun beda orang alim ingani ngaji sih elok terima Gusti Allah. Karena apa? Sohibul khidmah Gusti Allah gitu loh. Pada di kelak kisah Ki Hasim punya kandang kambing, sampai nolong Ki Hasim membersihkan kambing, hasilnya untuk santri, ya sama khidmah kepada Ki Hasim, kepada santri, bukan khidmah kepada kambingnya, ya. Khidmah ke God, ya. Masa Godnya sama kita, ya enggak ya, malah santri pernah, khidmah ke itu, WC misalnya, ya. Masa khidmah ke WC, ya enggak, kepada yang punya pesantren dan kepada santri, gitu loh Mas, ini yang harus dimaknani, benar kalau itu. Bon. Wa idha atalun ing dalam nalikani nekani sopuk al-qori, bidhikri, kelawan zikir al-waridi kang tumukosan Kanjeng Nabi, fi jamaatin ing dalam golongan hasola mongko hasil lau kedue kori opo fadilatul dikri fadilai zikir wa fadilatul waliti lan fadilai perkoro kang tumekosan Kanjeng Nabi wes wa fadilatul istima'i lan fadilah dadi kumpul li zikri krono alai mengkono-mengkono zikir sarkhuratib ay makut min saturatib hadad. Dulu itu ada, saya diceritai oleh salah satu putra Kiai Pasuruan, ada orang tu walim doane mandi Mas, akhirnya diundang pada waktu kampanye, yai besok mohon rawuhnya ada acara apa, kumpul-kumpul. Kayaknya gak ngerti kan, kampanye itu kayaknya gak ngerti toh, kumpul-kumpul, zikir istighosah. Kiai ini lah
adua mandi, karena itu musim hujan yang dirawuhkan Kiai Sepuh untuk berdoa. Akhirnya pada waktu rawuh doa itu langsung hujan terus, enggak nolak hujan terus ukuran. Akhirnya kaget panitia, kintok segera ya, ada apa? Ajunan panjenengan itu kalau doa biasanya kalau doa itu enggak pernah hujan, kok ini kok doanya kok hujan ya? Karena yang ngamini sampean, umpama sampean enggak ngamini enggak hujan gitu. Jadi doa itu ya yang berdoa dan yang amin berpengaruh gitu. Doa kiai ini kalau doa sendiri mandinya masalah. Allahumma enggak hujan, berhubung yang ngamini itu tujuannya untuk partai dan tujuannya litolab itu di akhirnya diberi hujan sama Gusti Allah. Jadi kadang-kadang kalau sampai ada kiai doa kok enggak istijabah seketika, jangan salahkan kiainya, takutnya yang ngamini bermasalah. Yang ngamini bermasalah. Sponsornya kan gini, semakin banyak yang ngamini kan semakin mandi ijabah. Karena apa? 41 orang kan satu wali. Yo, makin dimin mumbab yang lain. Wong lok pade, atena lok pade. Fatihah jenengan dengan Fatihahnya pengasuh yo lain. Sama-sama alhamdulillah. Masa Fatihahnya orang alim dari Ghairil Maghdubi, yo enggak dari alhamdulillah. Tapi mengapa kok mandi? Ya karena masalahnya lain. Dekat dengan Gusti Allahnya itu yang masalah gitu. Pun. Wa qala Dawus wa Ibnu Qayyim fi Ruhi ing dalam kitab Ruh. Wa amma qaulukum ana penutai mengkono-mengkono ucapan sira rupane al-isar utawi. Utawi milihake bisawabi-sawabi kelawan sebab ganjaran. Bisawabi-sawabi kelawan sebab ganjaran. Bisawabi-sawabi kelawan sebab ganjaran iku makruhun. Kang den makruhake. Wahyau te makruh iku masalatul isar. Masalah dinginake. Bil kurobi kelawan pira-pira ibadah. Fa kaifa mongko kaya apa? Al isaru tai milihake to dinginake. Binapsi sawabi kelawan kahanane ganjaran. Alladzi rupane sawab wa kang te alladzi iku al-ghoyah katok. Fa ujiba mongko den jawabi apa anna halal hayati tingkah urip iku halun tingkah la yusak wang ora den kumandeli apa fiha mengkono-mengkono hayat bisalamatil akibat kelawan selamati mengkono-mengkono pungkasan li jawa sikrono wenange li jawa sikrono wenang apa ayar tadayin to murtad sopo al hayu wong urip fayakunu mongko ono sopo man sing urip iku kot asaro teman-teman milihake sopo man bil kurbah kelawan ibadah wero ahliha ing liyane ahline kurbah wa hadza utai mengkono-mengkono mayit iku kot aminah sentoso sapa mengkono-mengkono mayit bil mauti kelawan sebab mati fa ingkila mengko lamun den ucapake wal muhda utai mengkono-mengkono wong kang den wehi hadiah sapa ilahi mengkono-mengkono al muhda aidun khalimale iku kot layakun terkadang ora ana sapa al muhda iku mata mati sapa al muhda ilah alal islami ngatasi agama Islam batinan ing dalam batini fala yang tafi mengkora bisa ngalap manfaat sopo al muhda ilaih bima kelawan perkara yuhda kang den wai hadiah yuhda kang den hadiah ki ilahi mari mengkono mengkono muhda ilaih wahadau tayi dawu fa'in gila iku su'alun pitakon fi goyatil butlani ing dalam mengkono mengkono katoki batal rusak atau istilahnya itlaqul haq iradatul batil fa inal ihda'a mongko temustuni awe hadiah lahu maring mengkono-mengkono al muhda ilaih min jinsi sholat nyatani jinsi sholat alaihi ingatasi al muhda ilaih wal istighfalan jalu ake ngapuro lahu maring mengkono-mengkono muhda ilaih wadu alan dunga ake lahu maring muhda ilaih tafsil
fa ingkana mengko lamun ono sapa al mudai laiku ahlan wong ahli nampa ganjaran wa ila lamun ora ahlan intafa mengko ngalap manfaat bihi kelawan sawab sapa adai wong kang donga wahdahu khalis wujudi mengkono-mengkono adai ngeten mas. Di dalam doa itu orang satu harus yakin doa. Lah ingin doanya mandi ya baca sholawat dulu, istighfar sholawat kepada Kanjeng Nabi. Terus di dalam doa itu ilhad terus menerus. Yang kedua, jangan minta yang enggak mungkin terjadi. Enggak boleh. Doa yang enggak mungkin terjadi enggak boleh. Kok sampean minta, ya Allah tolong saya diberi mobil Avanza 5, ya enggak boleh ini. Karena apa sampean enggak kerja? Maka tidak boleh berdoa atau mendoakan orang yang dalam keadaan fakir didoakan kaya tapi dia enggak kerja, enggak boleh, ya sulapan tuh. Sama dengan ya Allah tolong saya diberi mobil dari langit, itu yang ngayal. Loh Allah kan kodirun, ya benar Allah itu kodirun, tapi enggak boleh kita mendoakan, berdoa hal-hal yang enggak mungkin, itu enggak boleh ya, enggak boleh. Jadi sing adamul khusul adatan itu enggak boleh. Iki gurauan, kadang-kadang gurauan tuh. Ya Allah saya diberi ini enggak boleh. Hal-hal yang sifatnya adatannya memang enggak mungkin. Kalau sampean doa kepada orang atau kita mendoakan ya Allah semoga orang ini enggak punya dosa sama sekali, enggak boleh. Karena enggak ada orang enggak punya dosa itu enggak ada. Maka ya semoga doanya diampuni, amalnya diterima kan setelah itu. Bukan ya Allah mantul oleh dosa sekali, enggak boleh karena enggak mungkin orang itu enggak punya dosa. Nah, maka kan aja ditaubat kula yaumin. Seperti dalam kitab Nasu' Ibnul Ibad seperti itu, enggak boleh orang itu mendoakan orang apalagi kalau orang kafir, ya jangan didoakan magfirahnya jangan. Ya, magfirahnya jangan. Ya iltifat saja. Ya Allah semoga pembantunya yang kafir diberi hidayah, ya Allah pembantunya orang kafir ini diberi rezeki, jadi bukan kafirnya, pembantunya. Kadang tadi tokoh itu harus pinter punya cara biar nggak terjebak dengan jebakan-jebakan seperti itu. Karena kita disuruh doa bareng-bareng. Wallahu a'lam, itu saya pernah sering yang saya sampaikan kepada panjenengan. Di daerah Tanjung Bumi yang sering saya sampaikan pada panjenengan itu ada seorang tokoh dulu diuji oleh masyarakatnya pas ya 17 Agustus seperti ini kan tanggal masih tanggal 1 ya berapa ini pas Agustusan itu tokoh almarhum sekarang fa insyaallah santrinya Ki Muntasor fa insyaallah itu diundang 17-an ada dangdutnya kan ya masyarakatnya kan ya nguji kiai. Semua kiai-kiai diundang untuk hadir di acara 17-an. Ada dangdutnya. Umumnya orang dangdut itu kan katoknya kan kurang. Artisnya kan paling setokot ya. Umumnya kan gitu. Nah, akhirnya kiai-kiai itu ya banyak yang enggak bisa. Salasan. Makanya lo dikonjengan ntar ke berselai. Berbedasi dua hari, berbedasi hari. Karena apa? Lo nyaman di toko kamu. Di kiai ini mangkat. Rabu. Jadi ada artis itu datang diam gitu. Akhirnya dengan orang-orang yang melek mun Arya Kiai Ongko. Makan kok ndek sing ngunjeng, kok sing ngunjeng. Ndek tang Kiai Ongko dia. Ini kan sing positif, sing sama dengan apa itu dengan orang-orang sing meleng. Sing orang selok pun orang meleng, Kiai apa aja. Iundang dan rut dateng. Kan variasi ini variasi. Akhirnya sampai selesai ada doa. Tadi dangdut ada doanya. Keren ya. Tapi jangan diulang, ini cukup sejarah saja ini. Besok sampean ulang, saya ingin pandemi kiai. Jangan, bukan bakatnya sampean ya. Akhirnya
untuk acara penutupan yang akan dipimpin oleh Kiai A, Kiai Rawuh, Kiai Doa. Sebelum doa, ngiring, mau istighfar, mantir, napasnya lai kelaku gende, isepura sarang Gusti Allah. Karena orang ini kalau bisa to'at tangki, ya, kadang-kadang ya maksiat, kadang-kadang isece, kadang-kadang bunten ngiring, sampai-sampai istighfar, pas aduh, nangis semua akhirnya. Orang, ya Allah, engkau ngani ngaji kiai, lakar benih kena kiai, engkau iundang karena akhirnya kiai sarang-sarang, tore istighfar, taubat dek Gusti Allah, pas aduh. Manter isepora sarang Gusti Allah. Akhirnya ulama justru, banyak akhirnya banyak yang selesai dangdutnya. Setelah itu gak pernah ngundang dangdut sama sekali. Nah, hal-hal yang seperti ini mas. Kadang-kadang kiai sepuh itu tahu caranya untuk menghentikan dangdut. Ya. Ada lagi, saat ada orang itu semisal baca Qur'annya tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Gak mungkin audinya. Allah, gak mungkin. Laksin baca Qur'annya nyaman. Itu kan Allah, gitu kan Allah. Ya sama dengan itu. Saat kita membaca Quran terlalu keras, orang saja enggak mungkin ikut Allah. Tapi ya Allah yang bacanya pelan-pelan, enak itu Allah kan gitu tuh. Sama dengan itu. Agama itu kadang-kadang saat disampaikan pada waktu keadaan lemes, orang lain juga akan terhanyut. Jadi jangan keras-keras. Mungkin untuk diri ya sampaikan keras, untuk orang lain jangan terlalu keras, tapi disesuaikan dengan kemampuan mereka. Mampunya mu'alab, yuk ditarik. Mampunya keras, yuk keras. Harus tahu lah ya. Jangan kok semua keras, semua yuk jangan. Pegek banget. Yuk harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Duh, kalau gitu kita gak tegas. Bukan gak tegas. Berarti kita mampu membaca keadaan masyarakat. Wa amma idhas sawab ana penutai mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono aweh ganjaran lahu maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'anau setane Kanjeng Nabi ku goniun kang semugih itu iki yang kemarin viral ida sawab lahu itu viral di Jombang ma'anau setane Kanjeng Nabi ku goniun kang semugih an jamil kholqi saking sekabehane makhluk jumlatan kelawan gemblengan wa tafsilalan perinci fardan kelawan ijen fardan kelawan ijen wa an sholati man saking sholawati mengkono mengkono khalqun alai ngatasi Kanjeng Nabi wa idha ihimlan ol awai hadiahi mengkono mengkono khalqun sawabal akmal ing ganjarani piro-piro amal lahumaring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam birobi kelawan pengirani Kanjeng Nabi awalan ing dalam kawitan wabimalan kelawan perkoro manahau kang paring sopo mengkono mengkono manahau kang paring sopo rob ing Kanjeng Nabi min subuhi fadli saking sampurnani anugrahi mengkono mengkono robbihi wakamali tulihilan sempurnani suwini mengkono mengkono fadlun fanak kilum mongko angen-angen sapa kita masalan ai uma silu masalan yudrobu den dadekake apa mengkono-mengkono yudrobu den dadekake yudrobu den dadekake yudrobu den dadekake liidai sawab maring aweh hadiah ganjaran lahu maring mengkono-mengkono Kanjeng Nabi lahu maring mengkono-mengkono Kanjeng Nabi bimilkin kelawan bimalikin kelawan ratu azimin mamlakati kang agung azimil mamlakati kang agung mengkono-mengkono keratoni tuhmin kelawan kang gede tuhmi saltonatin kang gede kekuasaani kot utiat teman-teman denwei fi mamlakatihi ing dalam keratoni Malik fi mamlakatihi ing dalam keratoni Malik min kuli mutamawal saking perkara kang den aji kerto apa khoza inun bura-bura gedung lahada kang ora ana batas iku maujud lahada kang ora ana batas iku maujud li adatiha kedue wilangane mengkono-mengkono khoza'in kullu khizanatin utai saben-saben gedung
iku ardua utai ambane khizanah watu luhalan jabat lan dawane khizanah iku minas samai sang awet sangking langit ilal ardi tumeka maring bumi mamlu atun kang den kebak-kebak yopo kulu khizanatin saben-saben gedung yakutan ing inten audaha panu Thomas audaha panu Thomas au fidotan utawa fidotan au fidotan utawa wilonjo utawa pirak ya au juru anto pro-pro gogo wahwirihalan liani yakut summa kodir nuli ngirak-ngirak no siro fakiron ing mengkono-mengkono wong kang fakir layam liku kang ora miliki sapa fakir gwero khubzata ini ing liani roti loro nyatani min dunyau bondo dunyoni mengkono-mengkono fakir fasumi amongko den rungu sapa bil maliki ratu wastadalan tadi banget apa khubuhu demeni mengkono-mengkono malik watak dimulan oleh ngagungake mengkono-mengkono fakir lahu malik lahu maring malik fikol bing dalam atini mengkono-mengkono fakir fa'ahda mengko aweh hadiah sopo mengkono-mengkono fakir lihadal maliki maring mengkono-mengkono malik ihdal khubzata ini ing salah suci niroti loro muadoman hale wong kang ngagungake lahu maring mengkono-mengkono lahu maring mengkono-mengkono malik wa muhibbanan hale wong kang demen wal maliku utai mengkono-mengkono ratu iku mutasiun wong kang jembar al karomi kang loman mutasiul al karomi kang jembar lomani falasaka mungkora ono mang mangku mojud anal khubza temestuni roti iku lata ka ora tumi bapa khubza lata ka ora tumi bapa khubzan minhu saking mengkono-mengkono minhu saking mengkono-mengkono malik minhu saking malik bibalin tegese ing dalam ati lima krono perkara wa uta malik kufi ing dalem mah nyatane menala gina saking sugih Allah dikang lahat darana watsiku maujud lahu kedue goni fa wujud wa mongko utai wujute mengkono-mengkono fa wujud wa mongko utai wujute mengkono-mengkono khubzun indau ing dalem gue malik wa adamu halan ora anane mengkono-mengkono khubzun iku ala hati ning atase sawa ing iku ala hati ning atase pelanggaran sawain kang padha sawain mengkono-mengkono kang padha jadi sebisa mungkin kita itu mengambil hukum, mengambil fatwa dari ulama-ulama amilin. Ulama amilin itu lak sodakoh mas, itu masya Allah kadang-kadang. Ulama amil itu lak sodakoh itu ukurannya bukan sudah ratusan, tapi jutaan. Bahkan sampai 100 juta dan lain sebagainya. Para kiai itu kalau sudah urusan agama, mensodakohkan uang pribadinya, untuk masjid, untuk pesantren, untuk jalan dan sebagainya ratusan. Karena apa? Mungguh beliau itu sudah masuk pada tahapan bahwa uang itu seperti maaf, seperti pasir, seperti blikir, enggak ada manfaatnya. Jadi mementingkan urusan agama daripada urusan pribadinya. Jadi mungguh ulama-ulama yang memang ulama amilin itu kadang-kadang uang di hadapan beliau ini pada nabi larahan sama dengan sampah itu. Jadi cara ngelatihnya ya gitu, cara ngelatihnya saat kita maaf diberi orang, kita itu disodakai orang, enggak usah dibuka dulu biar kita tidak membeda-bedakan yang memberi itu banyak atau tidak. Biar tidak jadi penyakit. Karena kalau jadi penyakit nanti kadang-kadang kalau yang datang orang kaya dia belum datang sudah iampari lama imasa kisi nyaman tepak yang datang ini yang melarat enggak diberi apa-apa. Saya itu dulu ada riwayat dari guru saya yang Kediri itu beliau itu kalau disodakai orang itu enggak pernah dibuka
Iya udah lagi nih bebena kasur, bebena spring bed. Jadi kalau beliau sudah tamu itu ada orang nyungkem, ya diterima langsung iya udah lagi deh bebena spring bed. Biasanya akhir tahun itu mbak-mbak yang khodam tukang nyapu itu disuruh ringkesan paling lagi dek nyaina sekinto. Jadi nggak tahu ini sodakonya siapa, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, ada yang 50 ribu, ada 20 ribu, lo tahu nih siapa, lo tahu. Saya pernah khataman apa itu ya, khataman muhadab, ingat saya di teman-teman saat itu sodakoh nyungkem kepada Kiai Haji Habibullah Zaini. Kiai Habib itu mantunya Tanggir, Kiai Muslih Tanggir. Insya Allah masih saudaranya Kiai Hamid Pondok Quran Bandar-Bandar gitu loh, Pondok Quran yang dari Kiai Hamid yang nyampe ke Jogja itu. Beliau itu kalau kan dulu cuma ngaji tok, bulan puasa, bulan maulid beliau ngaji. Saat teman-teman itu maaf nyungkem, beliau mular enggak mau menerima. Tidak kan, saya enggak bisa menerima sedekah jenengan karena sampean sepertinya saya yang harus memberi ke sampean. Karena saya sudah punya uang, sampean masih belum punya apa-apa. Itu Masya Allah itu. Diam, Masya Allah wirainya diam. Sampai setahu saya dulu, dalamnya kan biasa. Yang di dalam itu sudah dibangun, itu baru sudah sepuh, itu baru dibongkar. Jadi di luar kelihatannya jelek, di dalam itu Masya Allah. Gitu. Ada lagi sama dengan Kiai Mujib Buduran. Kiai Mujib itu dalamnya putranya dibangun, kamarnya beliau enggak dibangun. Kadang-kadang kalau ada air hujan katanya masuk, dikuras gitu. Hidup kok terlalu enak, todus sarang ke sepoh, seperti itu ya ada. Ya ada lagi sekarang itu kan, ya. Jadi kalau lihat riwayat-riwayat itu, kadang kan bertentangan dengan hari ini kan. Hari ini ada maaf, ada lomba pakai sarung, yang baik kan ya. Ya, beberapa hari yang lalu lomba pakai baju yang baik dan lain sebagainya, fashion dan lain sebagainya. Tapi ya memang hari ini Islam harus seperti itu. Islam kok pakai sarung apa ya, atlas kiai ya, umpane gimana, kurang pantas. Lah orang alim ya kenengah ya lamiri BAS ya kenengah. Daripada lamiri BAS yang gue tukang cokor kan kurang baik. Lamiri BAS yang gitu kan ojek kan gak pantas. Tak dipakai kiai, dipakai uang sing ngaji kan ya bagus. Gak apa-apa. Karena sekarang tuntutan zaman. Kiai kan gue sepeda ingkal gak salpak, harus pakai mobil yang termahal, sepeda yang termahal. Itu al-Islam ya'lu wa la yu'la. Ada yang maknanya seperti itu. Masalah mahkubudun ya ini urusan ateh, bukan urusan asampean ya, urusan ateh bitibibe. Jadi kita enggak usah nanggapi hal yang negatif, berita-berita ini kok ada kiai kok pakai fashion. Nah ini ya memang dunianya gitu, kalau enggak gitu enggak bisa. Masalah mungkin pengaruh kepada masyarakat, ya masyarakatnya saja yang tahu diri. Sekelas sarung atlas jeng-jeng aku ilamiri, jadi otang kebir gitu. Kiai ini ngajak sarungan lamiri semua, donggala semua, ngajak BHS-an semua, sutra semua, gimana kiainya? Enggak usah gitu. Nah, karena kalau kita gitu dok, kapan kita maju? Ya gitu. Ya, kita harus ada. Memang masyarakat kita ada masyarakat yang wah, ada yang di bawah. Ini harus ada tempat-tempatnya. Ya gitu aja. Jadi kita yang harus tahu diri, kita harus mau mengajak. Mun kelasa donggala ya enggak usah ke BHS, kelasa atlas BHS ya disyukuri gitu aja lah. Kelasnya lamiri disyukuri, kelasnya mobil ya alhamdulillah kita naung ya bisa. Kelasnya sepeda engkal ya disyukuri gitu aja, enggak usah khubudunya. Tadi kadang sensitif berhubung abel ondi, orang lain yang anggap khubudunya, padahal abel si khubudunya. Orang itu kalau sudah biasa pakai mobil yang enak, itu enggak kebutuhannya, biasa. Sama dengan kita pakai baru pakai sarung bagus kan, kumiling jeling goreng.
kurang salpa, kurang apa, kurang apa. Sama dengan orang sholat gak biasa surbanan kan, lo salpa kan, geger dan sebagainya. Akhirnya kita seudun, oh apa jen, alim lo alim, odeng ngajak rajin, jangan gitulah. Karena bagaimanapun itu sunatnya, imamah itu sunat lo ya. Ya, jadi kalau gitu kita nggak pernah suudon kepada orang lain. Ya, nah ini yang harus kita tanamkan. Jangan biasa suudon suudonan. Sing disuudoni sudah apa? Nggak pernah sakit hati. Justru kita toh yang sakit hati. Nah, yang enak itu dipegeli orang, kita nggak tahu kalau abang dipegeli orang. Bismillahirrahmanirrahim. Falasaka wal maliku tawi ratu iku mutasiun kang wong kang jembar al karomi kang jembar lomani kemana falasaka sumal maliku nuli utawi malik liti sa'i karomi krono jembari mulyani mengkono mengkono malik iku ali mangerti sapa malik fakrol fakir ing fakire wong kang fakir wa goyata judilan katoki payai mengkono-mengkono fakir wa ali malan ngerti sapa mengkono-mengkono wa ali malan ngerti sapa mengkono-mengkono malik sitko hubi ing temene demene mengkono-mengkono malik wa tak dimilan oleh ngagungake mengkono-mengkono malik wa tak di hubi mengkono-mengkono wa ali malan ngerti sapa malik sitko hubi fakir ya liti sa'i karomi krono jembari mulyani mengkono-mengkono malik ali maiku ngerti sapa malik fakrol fakir ing fakire wong kang fakir wa goyata judilan katoki payai fakir katoki payai fakir wa ali malan ngerti sapa mengkono mengkono malik sitko hubi ing temeni demeni mengkono mengkono fakir bener fakir wa tak dimilan mengkono mengkono oleh ngagungake fakir fikol bi ing dalam atine fakir bener tak jadi wong fakir itu terlalu seneng. Kadang-kadang sing sogi nih kalau hubu dunia, justru sing fakir nih kasih hubu dunia. Ya you know? Wa ana ulan temus ni fakir iku ma'ah daura aweh hadiah sapa fakir. Lahu maring muluk al khubza ing roti siji ilali ajli dalika angin krono are mengkono-mengkono sitko hubihi. Ada orang nyabis entar dek guru, entar dek fuk, de, entar dek de ratoh itu jangan dimaknani apa-apa tapi dimaknani karena bisa roh karena seneng dek guru ada orang entar de RT bawa uang bawa amplop jangan dimaknani itu nyogok kepada RT tapi itu sodakoh karena cintanya RT-nya baik akhirnya sodakoh biar sampai enggak sakit hati kita kan enggak ada orang itu kecil hati tuh suudon kepada orang lain ini gara-gara suudonnya akhirnya rusak semuanya jangan suudon kepada orang apalagi kok nyungkemnya sedikit di foto enggak kurang pas gitu kun abri di pola ibu e foto alhamdulillah bisa nyumbang kepada yatim piatu 20.000 gitu itu larangan pulsanya ambil di pola ibu enggak pas belas ya yes. Li ajli dalika mengkono-mengkono sitkoh walau kodaro senajan kuoso sopo mengkono mengkono fakir ala aksara yang ngatasi perkoro kang luyake mindalika fakir la ahdahu mengko yakti aweh hadiah sopo fakir ing mengkono mengkono dalik lahu maring mengkono mengkono lahu maring mengkono mengkono mulkun fal maliku wallahu a'lam al-fatihah.